Halo, jumpa kembali dengan saya di channel Dr. Aprianitan. Hari ini saya membuat teri crispy balado. Ini versi pedasnya setengah, ini yang versi cabenya sedikit, nggak terlalu pedas. Ini bisa disimpan ya untuk stok di bulan Ramadan. Tuh, masih crunchy dia. Tuh, garing. Tuh, garing. Kok apa nih? Garing, oke. Okay. Ini kalian bisa simpan di wadah tertutup seperti ini. Nih, taruh di cooler aja, di kulkas bagian bawah. Ini awet banget nih, bisa sampai sebulan di kulkas. Nih, kalau mau makan tinggal diambil, langsung dimakan. Oke, okay. Semua resep ada di kolom deskripsi. Jangan lupa subscribe dan share, oke? Okay? Ini bahan-bahannya ya. Ini teri Medan. Ini teri Jambi sih sebenarnya di Jambi. Ini sama teri Medan. Oke, okay, ini digoreng crispy ya. Ini bumbu halusnya, ini untuk yang pedasnya sedikit, ini untuk yang pedas ya. Nanti saya bagi dua. Ini kita mau menggoreng terinya ya. Minyaknya panas ya. Goreng sampai kecoklatan, sampai crispy ya. Udah kecoklatan ya, udah kering, kita tiriskan. Bumbu dulu ya. Ini bumbunya udah saya blender halus. Ini kita tumis sampai agak kering ya, biar nggak melempem. Ini sudah agak kering ya. Saya kasih gula pasir sama garam. Garamnya kasihnya disesuaikan dengan tingkat keasinan teri ya. Oke, udah pas ya panasnya. Oke, kita bisa masukin terinya. Kita lanjut yang pedas ya, kita tumis. Langkahnya sama aja sama yang tadi, yang gak terlalu pedas, hanya takaran garam sama gulanya aja disesuaikan. Ini yang pedas sudah ya, udah rata tuh. Terus cabenya berasa, kita mati pelan-pelan.